Kepergian istri mendiang Chrisye, Damayanti Noor, nampak meninggalkan duka mendalam bagi orang-orang terdekatnya. Damayanti Noor meninggal dunia pada Sabtu 8 Februari sekitar pukul 12 siang di kawasan Cipanas, Jawa Barat. Almarhum dimakamkan di TPU Jeruk Purut sekitar pukul 9 pagi tadi. Momen haru pun nampak ketika keluarga dan orang-orang terdekat hadir sambil menaburkan bunga di atas tempat peristirahatan terakhir almarhumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udhu billahi minas syaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu saya itu lagi sama temennya jalan-jalan lah di puncak, emang biasanya seperti itu, sebulan sekali lah. Jadi emang rutinitasnya seperti itu, sebulan sekali pasti ada jalan-jalan ke puncak sama temennya. Besok paginya tiba-tiba saya dapat telepon dari temennya itu, udah panik, nadanya udah panik, udah, ya maksudnya saya juga dalam hati juga, aduh nih jangan sampai beneran ini kejadian nih. Pada saat ditelepon itu masih hidup, minta doa aja. Terus nggak lama kemudian, 5 menit kemudian ditelepon lagi udah nggak ada. Sebelum kejadian diketahui jika almarhumah sedang melakukan perjalanan bersama teman-temannya ke puncak. Menurut penuturan sang anak, kepergian almarhumah bukan disebabkan oleh penyakit stroke. Ia pun menyebut jika kepergian sang ibunda merupakan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kalau sakit darah tinggi itu pun udah lama banget. Jadi kalau ada pemberitaan stroke itu salah. Selama itu saya harus bilang itu salah pemberitaan stroke. Beliau ada riwayat darah tinggi dan itu pun udah berapa belas tahun yang lalu. Dan selalu check up, rajin check up juga nggak ada apa-apa gitu. Saya juga masih ketemu itunya, masih gak ada apa-apa. Emang udah waktunya. Pas pamit juga biasa aja, nggak ada firasat yang gimana, yang janggal gitu, nggak ada. Raga mungkin menghilang, namun jiwa akan selalu terkenang dalam ingatan. Meski almarhumah pergi meninggalkan anak-anaknya, namun kini ia pun dapat bertemu dengan sang suami di keabadian. Cinta keduanya yang begitu kuat pun membuat almarhumah Yanti meminta untuk dimakamkan dalam satu liang lahat bersama mendiang Chrisye. Itu permintaan dari almarhumah untuk di satu. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu permintaan. Jadi kayak kan ibu saya juga udah berumur, kita juga menyadari itu. Jadi kayak waktu kita ngobrol-ngobrol aja gitu, beliau pernah mengutarakan itu. Kalau mama mau nanti kalau meninggal sama papa. Kita pernah dengar itu statementnya dari beliau gitu. Sang putra menyebut, jika semasa hidupnya almarhumah merupakan sosok yang keras dan cerewet, meski begitu almarhumah juga dikenang sangat menjunjung kebebasan untuk anak-anaknya. Ia sama sekali tidak pernah memaksa anak-anaknya dan meminta mereka untuk menjadi diri sendiri. Hal inilah yang kini mulai membekas dan memunculkan rasa rindu di hati sang anak. Ya, dia sangat, sangat, sangat sayang banget sama anak-anak dan sangat care gitu. Jadi mungkin itulah yang saya rindukan. Dia kan orangnya keras, cerewet. Tapi mungkin tadi saya pas gak ada sehari aja kayak langsung, aduh kangen cerewetnya nih. Ya dia gak pernah menuntut jadi apa gitu-gitu. Katanya pokoknya pasnya jadi diri sendiri aja, itu intinya gitu aja udah. Permintaannya dia gitu aja, gak
minta yang macam-macam, mesti jadi apa, mesti gimana, mesti ngapain. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media udah datang, udah doain mama juga. Mungkin kepada pemirsa juga mohon doanya supaya mama Husnul Khotimah diampuni segala dosanya, diterima di sisinya. Mohon doanya. Makasih. Ya, meski beliau